Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusyandi Akbar, NIM 18109123100008. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang penelusuran kepustakaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam penelusuran kepustakaan yang terbagi menjadi beberapa macam. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu batasan tinjauan pustaka. Secara langsung, proses dalam batasan tinjauan pustaka yaitu adalah secara langsung proses dalam pembuatan tinjauan pustaka yang baik akan mampu memberikan batasan terhadap tulisan yang disampaikan. Dengan demikian, bagi siapapun yang melakukan penelitian sudah seharusnya membuat bagian ini. Dalam batasan tinjauan pustaka terbagi menjadi yang pertama, membatasi masalah dan ruang lingkup. Yang kedua, menemukan variabel penelitian. Yang ketiga, tujuan yang diteliti. Yang keempat, menghindari pendekatan yang steril. Yang kelima, merangkum. Dan yang keenam, menemukan penjelasan. Dan itulah batasan tinjauan pustaka yang saya dapat. Lalu yang kedua, ada kegunaan tinjauan pustaka. Kegunaan tinjauan pustaka adalah untuk memperdalam pemahaman tentang masalah yang hendak diteliti. Dalam penjelasan yang hampir serupa, tinjauan pustaka mempunyai 6 kegunaan, yaitu yang pertama, mengkaji sejarah permasalahan. Yang kedua, membantu pemilihan prosedur penelitian. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang keempat, mengkaji kelebihan dan keterangan hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Dan yang terakhir, menunjang perumusan permasalahan. Lalu yang ketiga, ada isi tinjauan pustaka. Isi tinjauan pustaka yang pertama, 60-70% isi dari tinjauan pustaka yaitu fakta-fakta dari hasil-hasil penelitian yang mendukung latar belakang dalam menulis atau melakukan penelitian. Yang kedua, 30-40% berisi mengenai dukungan dan literatur pada metode penelitian yang akan atau telah dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Cara penelusuran yang keempat, ada cara penelusuran kepustakaan. Sebelum melakukan penelusuran kepustakaan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengorganisasian ilmu pengetahuan di dalam perpustakaan. Ruang perpustakaan terdiri dari ruang referensi, di mana dapat diperoleh petunjuk yang bersifat umum dan sangat luas. Di dalam ruang ini terdapat ensiklopedia, berbagai kamus, almanak, buku indeks, dan sebagainya. Ada ruang baca, di mana berbagai majalah dan surat kabar yang dapat memberikan bahan atau materi atau informasi yang sangat up to date. Lalu ada ruang buku, di mana terdapat kumpulan buku. Bila jumlah buku sangat besar, maka untuk ketertiban pelayanan disediakan tempat atau laci kecil dalam bentuk lemari
untuk menyimpan kartu katalog. Dalam lemari yang berisi kartu katalog dapat diperoleh 3 macam kartu yang memuat keterangan sedemikian rupa yang dapat mempermudah kita untuk menemukan sebuah buku, yaitu yang pertama kartu penulis, memuat nama penulis untuk buku karangan tertentu. Kartu ini dipergunakan apabila kita ingin membaca, misalnya untuk membaca tulisan Dr. X, tetapi kita mengetahui nama buku-buku yang pernah ditulisnya. Kartu judul, memuat judul karangan. Kartu ini dipergunakan apabila Anda ingin membaca buku tertentu, tetapi tidak mengetahui nama penulisnya. Yang ketiga, kartu pokok, memuat pokok karangan. Kartu ini dipergunakan apabila kita ingin mengetahui isi buku, penulis buku dengan judul tertentu. Kartu pokok ini akan sering kita pergunakan dalam penelusuran kepustakaan. Pada umumnya, ketiga jenis kartu di atas memuat dengan lengkap nama penulis, nama buku penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbitan, dan keterangan lain yang dianggap perlu. Nomor kode yang dicantumkan pada setiap kartu di atas perlu diperhatikan, karena nomor kode tersebut sangat membantu kita dan petugas perpustakaan dalam pemimpinan buku. Di dalam penelusuran kepustakaan, itulah bagian-bagiannya, yaitu batasan tinjauan pustaka, kegunaan tinjauan pustaka, isi tinjauan pustaka, dan cara penelusuran kepustakaan. Batasan tinjauan pustaka telah saya sebutkan yang pertama tadi, yaitu ada 6, lalu yang kegunaannya ada 6 juga. Terus ada isinya inilah, yaitu 60-70% berisi fakta-fakta berdasarkan hasil penelitian. Dan yang kedua itu adalah 30-40% berisi mengenai dukungan literaturnya dengan metode penelitian yang akan ditelaah. Yang terakhir itu cara penelusuran kepustakaan seperti yang telah saya sebutkan, yaitu ada ruang referensi, ruang baca, ruang buku. Itu dilakukan sebelum kita melakukan penelusuran kepustakaan. Lalu di dalam kepustakaan tersebut kita mendapatkan berbagai kartu, berbagai menjadi 3, yaitu kartu penulis, memuat nama penulis buku untuk karangan tertentu, lalu kartu judul, memuat judul karangan. Yang ketiga, kartu pokok, memuat pokok karangan. Ya, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah dalam pengucapan dan materi yang saya sampaikan juga kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah hasil kajian yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.